Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Hobi Tanam. Oke, jadi setelah beberapa kali unboxing, hari ini kita akan kembali melakukan unboxing paketan padi serium. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa padi serium dan ini endemik Indonesia ya. Nah, tetapi ada beberapa jenis padi yang belum ada di sini sehingga saya memesannya beberapa hari yang lalu, tepatnya 5 hari yang lalu. Nah, jadi seperti ini paketannya. Oke, dikirim dari Sukabumi, teman-teman ya. Estimasi pengiriman 5 hari. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan unboxing. Packingan ini benar aman. Benar-benar aman teman-teman. Apa ini? Nah, jadi benar-benar aman teman-teman. Nah, jadi untuk lapisan terakhirnya seperti ini. Dan di sini menggunakan dark crown teman-teman. Jadi seperti ini. Sekarang saya akan langsung ke tahap terakhir. Harus hati-hati. Nah, jadi berbeda dengan unboxing sebelumnya, di waktu unboxing apa namanya, Elephantotis. Jadi untuk plati yang ini benar-benar aman ya. Seperti ini. Kita buka yang mana dulu nih? Oke, seperti ini teman-teman. Tumbang. Nah, jadi seperti inilah platinya teman-teman. Jadi sekilas ini terlihat seperti Platycerium Wilinski ya. Tetapi ini adalah Platycerium asli Indonesia jenis yang lain, yaitu Platycerium bifurcatum teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kita buka full saja. Ini dia teman-teman. Jadi ukurannya tidak terlalu besar teman-teman. Platycerium bifurcatum. Nah, jadi sekilas terlihat mirip seperti Wilinski ya. Tetapi untuk daun bifurcatum ini lebih hijau teman-teman. Lebih hijau seperti ini. Dan juga harganya di pasaran jauh lebih mahal ini, bifurcatum ini. Seperti ini. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi bifurcatum ini juga mirip seperti Platycerium hili papuanum teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tetapi yang membedakan di sini untuk daun bifurcatum lebih panjang teman-teman ya. Kalau hili papua seperti ini mekar ke atas, sedangkan bifurcatum tumbuhnya memang ke atas seperti ini.
tetapi akan menjuntai ke bawah lagi seperti ini karena daunnya sangat panjang ya, seperti ini. Nah teman-teman, jadi di sini saya sudah menyiapkan ini DC atau drainase cell untuk menanam atau mounting platycerum bifurcatum ini seperti ini. Nah jadi di tembok ini teman-teman, yang belum ada di sini hanya coronarium ya, untuk yang asli Indonesia. Di sini kita sudah punya Wandai, Hili Papuanum, kemudian platycerium ridleyi, platycerium grande, dan juga platycerium wilinski, dan tambahan juga ini platycerium bifurcatum. Oke, untuk video mountingnya saya akan bedakan ya, karena di sini kita akan membuat media dari akar kadaka hitam, kemudian melakukan atau belajar melakukan mounting. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.